Kalian mau buat video mannequin challenge dan bermodal kan cuma HP doang. Nah, kali ini gua bakal bikin tutorialnya. Sekarang pastikan Anda menggunakan handphone yang berbasis Android. Ya pastinya lah, semua orang pasti punya Android. Nah, paling awalnya kalian harus menstabilkan video Anda agar tidak goyang. Nah, agar tidak goyang itu biasanya kalau fotografer, videografer profesional dia menggunakan steadicam. Steadicam itu minimal 1 jutaan gitu ya. Nah, kita kan minim budget nih. Ya kalian harus maksimalkan stabilnya. Stabilkan video Anda. Jangan sampai goyang-goyang. Nah, karena nanti dieditnya susah. Bagaimana cara ngeditnya? Langsung saja kita lihat segidot. Nah, ini dia tutorialnya.
Ya, pokoknya lakukan seperti tadi, kita potong videonya lalu velocity-nya kita naik dan turunkan. Gampang sih, cuma segitu aja kok. Nah, mudah kan cara buat tutorialnya? Sekarang kalian bisa buatnya di rumah kalian. Jadi sekarang yang belum subscribe di channel saya, subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke temennya kalian. Pokoknya tunggu saja video selanjutnya, konten positif and kreatif.